Okey, kalau ikut soalan 16. Okey, dia bagi satu pelan lantai dan juga pandangan hadapan. Okey, ini soalan terakhir untuk lukisan bangunan. Soalan terakhir. Okey, jadi boleh tengoklah. Lepas ni tak ada soalan yang berkaitan lukisan bangunan lah. Okey, dia bagi satu pelan lantai dan juga pandangan hadapan. Jadi dia... Dan juga pelan lantai tu dia punya okey, dia bagi jenis bumbung. Bumbung adalah gabungan bumbung limas dan juga limas Belanda. Okey, dia kata yang ni adalah gabungan bumbung limas dan juga limas Belanda. Okey, dia bagi jadual 6. Kena lengkapkan garisan bumbung pada pelan lantai. Okey, kita kena buat pelan bumbung kat sini. Kena lengkapkan. Kemudian lengkapkan pandangan hadapan. Okey, mungkinlah simbol lah yang dia beri kat sini. Ada P1, T1 yang nampak daripada pandangan hadapan. Dan juga lukiskan pandangan sisi kanan. Okey, pandangan sisi kanan. Okey, jadi yang pertama kita akan lukis dia punya garisan bumbung terlebih dahulu. Okey, dia kata ini adalah gabungan bumbung limas dan juga limas Belanda. Okey, gabungan bumbung limas dan juga limas Belanda. Okey, jadi daripada kalau kita tengok dekat apa pandangan hadapan ya. Dia dekat pandangan hadapan dia ni. Yang sebelah sini adalah okey. Walaupun dia tak orang kata apa tak bercantum kan. Tapi dia masih bumbung limas ya ni. Okey, sebelah sini bumbung limas dan sebelah sini memanglah kita nampak bumbung limas Belanda sebab nampak dia punya pandangan nampak untuk macam ni adalah limas Belanda. So kita nak lengkapkan lah lukisan bumbung pada pandangan atas tu. Okay, saya tarik macam ni sikit. Okay, jadi nak lengkapkan lukisan bumbung pada pandangan atas tu. Okay, dengan menggunakan pastikan kita kamu set kertas elok kan pada board. Sebab dia takut tersilap pula. Okay, takut tersilap. So kita nak lengkapkan dia punya apa lukisan bumbung dia. Macam biasa garisan putus-putus tu adalah garisan bumbung. Jadi kita nak lengkapkan garisan bumbung. Okay. So kita akan tarik 45 darjah kat sini. 45 darjah. Tarik daripada garis yang putus-putus kat dalam tu. 45. Okey. Dekat atas ni penjuru ni pun pastikan kita dapat sudut 45 juga. Okey. 45, 45. Sebab ni bumbung lima asas sebelah sini. Dan dari pandangan atas pun dia memang dari sudut 45 darjah. Okey. Okey. Ni kita tarik dari sini. Kemudian kita tarik dari sini. Dia tak dapatlah pertemuan. Saya garis dulu. Saya tak buat putus-putus lagi ya. Okey. Tapi kalau kamu nak teruskan. Okey. Boleh juga buat putus-putus. Okey. Dia berada dekat dalam dinding ni. Kalau kita dapat. Kan ada macam dalam dinding yang putus-putus tu kan. Dia duduk dekat tengah-tengah tu lah. Lain dia. Okey. Kemudian. Saya turun ke sini. Okey, turun. Okey. Okey. Nak turun tarik habis. Okey, tak apa lah tarik bagi panjang sikit. Okey. Okey. Sebenarnya sebelah sini adalah bumbung limas Belanda. Okey, ni memang limas Belanda. Kemudian dekat sini pun dia masihlah sambungan bumbung daripada hadapan. Jadi dia naik 45 darjah dari sini, dari dalam lah. Dari putu-putu dalam dia akan tempur dengan sini. Okay. So, saya nak tunjuk dia punya garisan bumbung. Putus-putus. Okay, bolehlah buat garisan putus-putus.
Okey. Dekat pinggir sembung. Cikgu. Ya. Cikgu boleh ke kiri sikit. Saya tak nampak sebelah sana. Ke kiri sikit. Kiri sikit, tak nampak. Dah saya tunjuk lah bumbung atas lah. Di bawah tak apa lagi. Okey. Oh, nampak tak? Oh, tu dia tak boleh. Sebenarnya dia daripada hujung kan? Naik 45. Sini pun naik 45. Okey, dia akan jumpa kat sini. Okay. Cikgu, nanti cikgu ada letak kat dalam YouTube tak? Ada, ada. Okay, good. Okay, sini pun sama 45. Kemudian yang ni, okay. Bila dia aku jumpa dekat sini. Biasa lurus lah. Oh, nampak? Blur lah. Tak apa, tak apa jelas lah nampak video dah. Bukan. Ya, nama nama orang banyak, besar sangat. Daripada screen ni. Nama orang besar sangat. Okey, okey, okey. Dah, dah. Bukan, bukan, bukan. Bukan cikgu punya. Haa, saya tak, saya tak. Haa, ya. Memang macam tu kan kalau kalau GM memang macam ni. Dia punya screen hat tu dia sekecil. Okey, okey. Tak apa. Okey. Kalau macam tu, okey. Sambung. Sini pun dah. Tadi sambung. Tak apalah. Saya padam kat sini. Haa, sepatut bagi nampak macam tu lah. Okey. Kemudian okey, yang tengah ni kita nak sambung, kita nak sambung tengah ni satu lagi. Yang dekat bumbung bahagian limas Belanda dekat sini, dekat bahagian anjung ni. Nah, dia ada macam ni. Okey. Lepas tu yang tu saja. Jadi ini lah bahagian garisan bumbung. Ini sebab bumbung limas. Jangan ingat bumbung limas mesti bertemu semua kan. Ada empat bahagian. Tapi ada juga macam ni. Ni pendek kan. Okay. Ini, so, ni bahagian bumbung limas. Okay, ni bahagian bumbung limas Belanda lah dekat sini. Jadi ini saja dia punya bahagian garisan bumbung. Okay, ini saja bahagian garisan bumbung. Okay, kemudian kita nak lengkapkan lah bahagian pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Okey, kita nak lengkapkan bahagian pandangan hadapan. Kita letak atas sikit. Okey. Okay, pandangan hadapan. Kita letak atas. Okey, pandangan hadapan ni kalau kita tengok T1 dengan P1. T1 dengan P1. Okey, dekat T1 adalah tingkap. Kalau tengok tingkap ram kaca boleh laras. Okey, tingkap ram kaca boleh laras. Minggu lepas pun saya dah terang dah. Okey, ini dia ada, kalau kamu tengok kat kertas tu, dia ada tanda titik-titik-titik kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik dengan tujuan kamu boleh lukis 7 kepingan tingkap dia tu. Tujuan dia nak bagi kamu dapat lukis 7 kepingan tingkap. Okey, dia dah bahagi dah dia punya kotak. Kita nak kena buat lengkapkan dia punya frame dia. Okey, nak lengkapkan frame dia. Okey, tunjuk daripada pandangan atas. Okey, bolehlah lengkapkan dia punya frame dia. Nak lengkapkan frame. Dia kecil je. Oh, tu pun terbesar saya fikir. Sebenarnya kecil saya. Frame buat kat luar ke kat dalam? Okey, buat dekat dalam. Dalam kotak. Okey. Okey, buat kat dalam. Sebab dia bagi kotak yang dia bagi ni memang dia bagi ikut garisan hak luar dah lah. Sebenarnya benda garisan luar yang dia ada pada sini dah. So, kita lukis lagi kotak. Lagi satu dekat bahagian dalam. Okey, dekat bahagian dalam. Okay, frame dia tu kecil sahaja, tak besar sangat. Jangan besar sangat. Okay, sebab saat lagi kalau kita buat besar sangat,
dia punya panduan titik tepi ni tu tak nampak dah. Ni pun bukan nampak sangat ni. Okay. So dia semua ada 6 line sebab kita dia nak bagi kita buat 7. Okay, dapat buat tingkap ram kaca boleh laras. Okay, ni kamu lukis lah. Ni mungkin tak apa nampak sangat. Tak apa, kamu pun dah tahu dah. Minggu lepas pun saya dah tunjuk dah macam mana nak lukis dia punya tingkap. Dan yang dekat sini adalah P1 adalah pintu gelangsar kembar 4. Okay, pintu gelangsar kembar 4. Kalau kamu tengok anak panah dia dekat kisaran sini. Dia ada anak panah dekat sini saja kan? Dia ada dua saja anak panah. Satu ke kiri, satu ke kanan dekat tengah-tengah. Jadi maksud dia dua pintu yang tengah ni saja yang bergerak. So pintu yang kalau kamu tengok dekat simbol dia tu yang dekat hujung sebelah kiri dan kanan, dia tak ada anak panah sebab dia pintu tu tetap. Jadi yang tu duduk dekat bahagian belakang. Nampak line dia dekat bahagian belakang. Dua lagi line ni duduk dekat bahagian depan. Kan? Sebab nanti kalau kita nak lukis pintu gelasan kembar 4, kalau kamu tengok dekat simbol dia pun dua pintu yang depan tu saja nampak dia punya bentuk segi 4 apa tepat. Nampak untuk frame dia tu kan tepat-tepat. Yang dua lagi yang sebelah kiri dan kanan tu nampak macam satu sebelah kiri nampak macam huruf C, yang sebelah kanan ni nampak macam huruf C terbalik. Okay. Okay. Okay, kalau kamu perasan juga tu, okay, line putus-putus tu dia tunjuk aras lantai. Okay, line putus-putus tu tunjuk aras lantai. Nampak tak daripada luar rumah tu, tangga nak masuk dalam rumah tu. Okay, line putus-putus tu adalah menunjukkan aras lantai, tinggi lantai yang dekat bahagian dalam rumah. Okay, sebab tu dia tunjuk itu, sebab tu pintu ni nampak tinggi. Sebab dia ada lantai dalam rumah tu lagi tinggi. Sebab tu dia buat macam tu. Okay, jadi kena lukis lah. Punya itu ni. Okay, frame pintu pun masih ada. Nah, frame pintu ni dia bentuk U terbalik lah. U terbalik lah. Dia besar punya U dia sebab pintu dia tak ada. Mana ada frame untuk bahagian bawah pintu lah. Bingkai lah. Bingkai dia dekat kiri, kanan dengan dekat bahagian atas saja. So, kena buat frame dia. Frame pintu. Lukis dekat bahagian dalam lah. Sebab yang ni dia bagi saja. Okay. Kemudian nak lukis dia punya, okay ni saya lukis bingkai untuk pintu keseluruhan. Baru kita nak lukis dia punya simbol untuk pintu tu. Nampak dua segi empat. Tepat yang lengkap lah untuk tengah, pintu tengah ada dua tu kan. Okay. Ini ada tengah-tengah. Okay, yang tengah-tengah. Kemudian sebelah ni nampak macam huruf C. Dan sebelah kanan ni C terbalik. Dia dapatlah sikit. Tak boleh, kena fight.
Okay, dah siap frame. Pastikan jika ada simbol apa? Simbol cermin lah. Ha, ada tiga garisan tu. Satu. Okay, dia dekat tengah-tengah dia panjang. Yang kiri kanan atas bawah dia tu pendek. Simbol cermin. Kau boleh tengok kutek. Simbol cermin ni nak menunjukkan pintu ni pintu cermin lah. Pintu kelangsa. Kalau tak buat simbol ni maksudnya bukan pintu cermin. Ha, jadi tu kena buat pintu cermin dan juga arah anak panah. Okay, anak panah. Satu. Eh, anak panah kena ikut atas. Oh, tengok saya mesti nak tulis. Okay, arah anak panah tu kena ikut yang pandangan atas lah. Mana ke arah mana anak panah dia? Okay, nak buka sebelah kiri dan kanan. Okay, so dua simbol untuk pandangan hadapan. Kemudian kita nak buat untuk pandangan sisi ya. Okay, pandangan sisi kanan kita buatlah sudut 45 darjah. Okay, sudut 45 darjah. Okay, kita ambil daripada atas. Kalau nak kena bumbung, ambil daripada line bumbung lah. Dan putus-putus tu dia akan sama kena bawah. Okay. Kita ambil ketinggian dan buat line 45 darjah. Besar sikit lah 45 darjah dan jadi kena tarik. Okay, tinggi sikit ni. Ha, sebab dia punya lukisan plan dah tu atas, jadi kena naik ke atas. Masa lagi dia nak kena. Okay, jadi tinggi 45 darjah dia panjang. So, kita nak gerakkan lah dia punya line-line bumbung yang terlibat. Okay. Okay, kita ambil garisan bumbung ah. Okay, tertarik line garisan bumbung. Okay. Okay, tu one sheet. Okay, pasal lukisan ni, lukisan ni agak besar lah. Tu kita dah ambil dia punya bumbung lah. Bahagian bawah ni dah bahagian atas sekali. Kita dah ambil bahagian bawah dan bahagian atas. Kena garisan 45, garis kanan. Okay, lepas tu baru kita unjurkan dia punya lantai kaki lima tu. Kentian konkrit.
Ada dua line, kita ambil dua line lah, kena unjuk. Okey. Dan juga bumbung ni, bumbung tumpu kasau dia. Papan tumpu kasau. Okey. Kita dah unjuk tu, lepas tu kita ambil lah dia punya garisan lain yang terlibat. Okay, kita ambil dia punya bumbung limas. Limas Belanda, boleh ambil bumbung limas Belanda. Kat sini bumbung limas Belanda ni. Okay, ambil daripada atas. Satu, dia angkat belakang dia. Dua. Untuk bahagian anjung ni ya. Okay. Okey. Dari sini. Okey, ni hujung. Kita naik 30 darjah. Okey, mana ni 30 darjah? Tukar ni. Naik 30 darjah. Okey, naik 30. Kena dekat sini. Kemudian dari sini dia akan naik straight ke atas sampai kena ketinggian ni. Okay. Okay. Yang ni dia akan pergi straight sampai sini. Okay. Haa ni nak lukis bumbung ni kena macam ni lah. Okey, kita tengok, kena tengok atas dengan pandangan hadapan, pandangan apa, sampelan lantai, pandangan hadapan. Okey, sebab dia bumbung, dia berlainan jenis. Okey, lepas tu kena kat sini. Lepas tu kita kena ambil dekat hujung. Haa ni dekat hujung sini sebab dia hujung, kita nak tahu dia turun kat mana. Kita muncul dekat dalam garisan bumbung, garisan putus-putus sampai sini. Kena dekat sini, turun bawah. Turun bawah, sepatutnya kan, sini sepatutnya 30 darjah. Betul tak betul, try buat tengok. Okay, dah dapat lah. Okay, macam tu. Okay, sepatutnya dapat macam tu. Kemudian kita sambung nak lukis bumbung, bahagian bumbung limas dia. Okey, limas kita ambil lah ketinggian bumbung limas yang sebelah kiri, kita ujur ke sebelah kanan. Okay. So kita ambil umbun ni. Tinggian ni kita panjangkan. Okay. Dan kita ambil yang tengah-tengah umbun tadi. Kat sini. Garisan 45. Kena dekat sini garisan 45 dan turunkan ke bawah. Okay. Dia kena ketinggian dekat sini. Ini cuma nak confirm, sebenarnya kita boleh ambil dari sini, kita sambung aja. Sepatutnya dia pun mesti 30 darjah juga. Okey. Okey, 30 darjah. Kemudian dari sini sepatutnya okey, kita turun.
Nak, yang ni nak tarik tak tarik pun boleh. Tapi kalau nak confirm kan, kita boleh tarik yang dekat sini. Okay. Sebab ni adalah penghujung untuk garisan bumbung limas kan. Okay. Sebab bumbung limas, hujung dia dekat sini. Yang ni yang bahagian tambahan. Okay. Ha, tak apa. So kita nak tahu bumbung limas turun kat mana, sebenarnya nak tunjuk je unjuran ni. Kalau tak buat pun boleh dapat ni. Kalau kita turun tarik-tarik dari bawah. Sini. Okey, patut kena dekat sini. Garisan 30 darjah. Okey, dia akan naik. Okey, dekat situ. So, ha, ni yang kat ujung ni bahagian apa? Ni bahagian bumbung yang sebelah sini lah. Okey, sebab yang ni daripada pandangan sisi kita ambil sini semua turun kan. Ha, yang ni yang lebih ni. Ha, bahagian yang belah ruang makan yang dia punya bumbung dia. Ha, macam tu. So, kita akan ambil dia punya permulaan dia. Kan dia ada dua bahagian dekat sini kan. Ha, dua bahagian ni. Sini dengan sini. Okey, dua ni kita turunkan ke bawah. Ke sebelah kanan, terunjur. Satu. Dua. Okay. Ambil dua ni lah. Satu dan dua. Kena kat sini. Kemudian kita turun ke bawah. Okay, tengok dia kena kat mana. Satu dia akan kena dekat sini. So bila yang ambil yang kena dekat dengan bumbung tu kan, dari sini. Okay, kita buat garisan lah. Line. Okay, patut dia macam tu je. Okay. Kena di sini, tarik main sini. Kemudian yang hujung tu akan turun ke bawah 30 darjah. Okay. Okay, jadi dah nampak dah kan? Ha, siap kita punya bumbung. Kita cuma nak lengkapkan dia punya garisan tumpu kasar. Okay. Okay, kalau nak saya nak lengkapkan tumpu kasau ni. Dan juga satu lagi, dia ada dua line lah. Satu line kat sini. Line kat sini. Satu line kat ujung. Kat sini pun ada line. Okay, jadi kemudian kita nak lengkapkan dia punya apa? Pandangan hadapan lah. Kalau kita tengok, pandangan hadapan, pandangan sisi ni. Dari sisi, okay, kita akan nampak tepi ni kan. Tiang satu, tiang dua, satu, dua tiang. Kat sini kita nampak dinding. Dan dekat sini kita nampak tiang. Jadi ada tiga tiang yang kita akan nampak. Dan juga dinding, okey, lupa kat sini pun nampak satu dinding. Okey, tiang satu, dua, tiga, dinding, satu, dua. So, kita nak unjurkan yang garisan ni sajalah. Okey, garisan yang nampak ni. Okay, jadi kita nak lukis.
Munculkan tiang. Saya ambil dari atas. Okay. Lagi satu tiang, lupa ada satu lagi dekat sini. Dia nampaklah tiang ni daripada arah sisi, jadi kan turunkan. Okey. Lagi satu. Okey, yang ditunjuk-tunjuk ni. Yang putus-putus ni, ni ada dia punya gerbang. Okey. Tengok dekat sini ada di, memang kita tak panggil apa, tapi ni kita panggil gerbang lah. Okey, dia tetap line gerbang. Jadi dia punya sepatutnya ketinggian tetap samalah bahagian tepi ni. Okey. Kita kena unjurkan garisan had tinggi had sini ke sebelah sini. Okay, sebelum tu kita nak ambil dulu, nak lukis tiang sebelah sini pula. Sebelum nak lengkapkan dia punya line gerbang tu. Okay, kemudian kita ambil ketinggian ni. Okay, bila diterangkan sepatutnya nampak macam ni. Bila diterangkan, kita patut nampak macam ni. Okay. Okay, dan kemudian kita nak lengkapkan dinding dia. Okay, sebelum tu ada dinding kat sini. Line dinding, tarik satu. Okay, sini kita tarik, kita turun ke bawah. So, saya terangkan line kat sini. Tiang, tiang, tiang. Oh, ni dinding. Nah, oh, okay. Kemudian, hak sebelah tepi sebelah sini. Okay, lepas pada tiang ni, kita akan nampak dinding ni dan juga lagi satu tiang. Dinding, kita ambil yang paling luar. Ha. Nampak memang tebal dia tu. Kita ambil yang garisan dinding yang luar. Satu. Okay, kita tarik turun lah tiang ni. Yang satu, yang dua. Okey, tadi dinding, turunkan dinding. Saya turunkan yang tiang tadi ya.
Okay, ini dinding dan juga tiang. Dinding, tiang, dan lapisan paling bawah, lantai. Kita kena gelapkan. Okey, jadi untuk dia punya bangunan dah siap dinding dengan lantai. Dinding dengan tiang. Tiang ada 1, 2, 3, 4. Dinding ada 1, 2. Itulah. Check lagi sekali. Itulah. Okey. Kemudian yang last, dia punya dua simbol lagi yang perlu diklik. 1, 2, 3, 4. 4 simbol lagi. Oh dia. 4 simbol iaitu T2, T3 dan P2. Tu tingkat berinsil, tingkat rang kaca tetap dan juga P2 adalah pintu lah. Pintu berinsil. Okay. Dekat sini ya. Dekat sini. Nak unjurkan. T2. Kena unjur. T2. Kat sini P2. Okey, tak apa, dia dekat dengan dinding dan tiang tu. Di sini ya. Dua tadi. Untuk T2. Dan untuk P2, mana dia? Okay. Untuk tingkap, ambil ketinggian tingkap. Kat sini. Jor, kat sini tingkap. Okay, saya lukis frame je, saya tak lukis frame. Nanti kamu lengkapkan je lah. Okay. Ni kawasan untuk tingkap. Dia kamu lengkapkan lah. Yang ni T2 iaitu tingkap berengsel. Okey, tingkap berengsel lah. Dekat sini pintu pun saya lukis frame pintu sahajalah. Pintu dia sama tinggi kalau tengok. Okey, dia sama tinggi. Sama tinggi. Okey, jadi dekat sini. Okey. Okey, yang ni kena tengok, beri perhatian. Line lantai ni, line putus-putus yang sebelah kiri ni kena bawa ke sebelah kanan. Dia bertinggi lantai dia. Okey, jadi pintu ni, okey, terangkan dia punya kotak pintu sajalah. Okey lah, detail lah nanti. Jadi pintu dia mesti tinggi macam ni. Duduk dalam tu. Okey. Untuk tingkap, untuk pintu. Kemudian ada dua lagi tingkap. Dekat tepi ni. T2 dengan T3. T2. Okey, kotak ni sajalah. Nanti kamu lengkapkan. Dan juga T3.
Okey, T3 ni tingkap ram kaca tetap ah, dalam bilik air dia tinggi kan. Saya nak tunjuk dekat mana dia punya tunjukkan dia tu. Okey, sakti 2. Saya turunkan ke bawah. Okey, ni untuk T2 dan juga T3 tingkap ram kaca tetap ni dekat bilik air. Mana line dia ni, banyak sangat line. Oh, tu lah bila banyak line ni kat tengok satu-satu ni. Okay. Okay, nak ambil ketinggian dia ni, tengok dekat atas pintu sebelah, pintu gelansang yang sebelah pandangan hadapan belah kiri ni kan. Okay, ambil ketinggian ni untuk tingkap ram kaca tetap. Kamu dah kamu nak garis ataupun kamu letak, dapat nampak kan, dia betul-betul atas tu satu, atas sekali. Okay. Okey. Ha, jadi yang saya buat tu yang kamu lengkapkanlah dia punya di, apa perincian apa simbol ni ya. Simbol untuk dekat sini tingkap ram kaca boleh laras dia. Lah. Ha, T2 juga tingkap berengsel. Okey. Dan dua tingkap berengsel dan satu tingkap ram kaca tetap. So tingkap berengsel dekat sini satu, kat sini satu pintu. Dan juga tingkat ram kaca tetap. Saya dah tunjuk dah macam mana nak dapat dia punya ketinggian. Okay, ada soalan nak ditanya? Ada nak tanya soalan nak? Anjung tu koridor apa? Anjung. Ni anjung ni ya. Ha, dia punya koridor. Selalunya anjung ni tempat. Kalau luang ni nak tengok lah nak buat tempat letak kereta boleh. Ha, koridor yang lapang lah sebab tu dia ni lah. Dia cuma ada bumbung lah kat atas. Okay. Dia tak ada ruang dia terbuka kan? Ha, ruang dia terbuka. Okay, ada nak tanya apa-apa?